apa ni, Zul nak ucapkan ribuan terima kasih kepada customer yang datang ke gerai Zul hari ni. Hari ni ramai juga kawan-kawan yang beri komen dekat YouTube tu datang kat kedai Zul ni, tapi tak jumpa Zul sebab hari ni Zul sibuk lah, sebab hari Khamis kan. Tadi Zul pergi tempat kerja, ada perjumpaan. Lepas tu ramai yang datang ke kedai adalah sikit-sikit tu yang datang. Ada juga yang pergi kat rumah sebab Zul belum buka kedai tadi. Semua menu dah ada tapi Zul belum bawa barang tu keluar dekat gerai tu. Lepas tu ada call nak nasi kan. Lepas tu Zul bagilah location rumah, datang ke rumah ambil nasi kat rumah. Lepas tu Zul ke tempat kerja. Ada yang datang ke kedai, ada yang bertanya nama Zul. Ha, tak jumpalah kita kan. Zul mohon maaf. Kalau ada rezeki nanti singgah lagi ya dekat gerai Zul, insya-Allah. Kalau ada rezeki nanti kita jumpa. Sebab Zul kadang-kadang tu adalah masa duduk kat kedai tu. Kadang-kadang tu Zul tak ada kat situ. Insya-Allah dengan izin Allah nanti kita jumpalah. Kawasan mana ni yang Zul sedang lalu sekarang ni? Nampak tak kat tepi jalan tu? Satu, dua, tiga kedai buah. Banyak lagi kat depan. Ada kedai buah. Sebelah kiri ni ada kedai makanan. Sebelah kiri kanan ada banyak kedai-kedai kan. Gerai-gerai makanan, buah-buahan. Macam bulan puasa. Macam bulan puasa. Seronoknya duduk kat sini kan. Tengok tu kat kedai tu. Ada. Ini gerai pisang goreng ni kat depan tu. Kat sini meriah dengan makanan murah-murah. Siapa yang datang Terengganu, kalau nak rasa makanan tradisional banyak, kalau setiap hari tu dekat mana ni? Dekat simpang ke Kampung Kesum Zul lalu tadi. Lepas tu dekat ni, dekat kawasan mana ni, kalau hari Sabtu tu dia ada satu nama kedai ni, nama apa, Pasar Mane. Ramai sangat orang, banyak jualan, murah-murah. Orang panggil Pasar Mane. Tengok tu kat tepi tu, gerai makanan. Nak apa, lompat tikam, apa ni, kuih tradisional Terengganu, tepung pelita, lompat tikam, tepung gomok, apa benda lagi, pulut lepa, apa benda lagi, banyaklah, banyak-banyak. Nak fulus je, tak apa, makanannya tak mahal. Lagipun kalau kita membeli ni, kita support peniaga-peniaga kampung, peniaga-peniaga orang Melayu kita juga. Tak rugi kalau kita banyak, Allah bagi rezeki banyak kan. Kalau kita beli-beli tu tak rugi. Kalau kita bagi dekat jiran ke, dekat kawan-kawan ke, dah benda murah kan. Kita beli-beli, kita bagi-bagilah. Rezeki kita tu sama merasai, insyaAllah. Kalau kita nak memberi ni, jangan fikir kita habis. Sebab akan datang lagi yang makin banyak. Sebab siapa yang bagi banyak, Allah akan bagi banyak dekat dia. Itulah percaturan hidup. Hari ni hari Khamis, tu ramailah sikit orang atas jalan. Banyak kereta. Kalau macam ni tak payahlah nak sebut apa jam lagi kan, sebab biasalah ni. Ramai time orang balik kerja. Tak jam mana Terengganu ni, biasa-biasa je. Nampak tak hujung sana tu, itu Bukit Besar. Nampak tu pemancar atas dia? Nampak? Bukit Besar tu antara bukit yang glamour di Terengganu ni. Anak-anak muda suka hiking kat situ. Best.